Kembali lagi di Global Auction. Pada video kali ini kita akan mereview salah satu karya dari Maestro Hendra Gunawan. Hendra Gunawan merupakan salah satu maestro Indonesia yang memiliki goresan dan pemilihan warna yang sangat khas. Ditambah subjek dan objeknya yang digambarkan seringkali menunjukkan keindahan dari Indonesia. Seperti pada karya di belakang saya ini dengan judul Under the Sea yang menunjukkan keindahan alam di Indonesia. Mari kita bahas. Pada karya Under the Sea, Hendra menggambarkan keindahan alam bawah laut. Melalui penempatan warna, seakan Hendra memberikan starting point untuk menikmati karya ini. Dengan background menggunakan warna ciri khas beliau yaitu teal, lalu ditumpukan dengan warna hitam dan biru tua. Warna pink pada bagian atas tengah langsung mengambil perhatian kita, membuat focal point dari bagian atas. Berbagai jenis ikan dari besar hingga kecil digambarkan dengan bentuk yang berbeda-beda dan warna-warna yang vibrant, mengarahkan pandangan kita mengikuti bentuk setengah lingkaran sesuai arah ikan-ikan tersebut. Dengan warna merah, biru, kuning, hitam, dan hijau, Hendra menunjukkan keanekaragaman ikan yang terdapat di dalam laut ini. Melihat lebih detail, teknik ciri khas Hendra dapat terlihat dari menggambarkan beberapa ikan, di mana ikan tersebut dibentuk hanya dengan menggunakan outline yang tipis dengan warna dasar dari background, seperti pada hiu di bagian kanan, kura-kura di bawah, hingga tumbuhan laut.